Partisipasi Vietnam di kejuaraan voli dunia FIVB Challenge Cup 2023 pada 26 hingga tanggal 30 Juli mendatang mulai menjadi pertanyaan. Federasi Bola Voli Vietnam kini tengah pusing untuk mencari sponsor anyar untuk mengirimkan tim voli putrinya berlaga ke FIVB Challenge Cup 2023 di Prancis. Simpang siur ketidakpastian Vietnam untuk berlaga di FIVB Challenge Cup 2023 menjadi angin segar bagi Timnas Voli Putri Indonesia. Timnas Voli Putri Indonesia berkemungkinan besar untuk menggantikan Vietnam tampil di FIVB Challenge Cup 2023, jika benar masalah finansial Vietnam tidak teratasi. Mereka mengalahkan Timnas Voli Putri Indonesia di partai final lewat skor 3-2. Dengan hasil tersebut, Tran Ty Tan Tu CS berhak melaju ke FIVB Challenge Cup 2023 di Prancis, sekaligus membuka asa untuk tampil di Volleyball Nations League VNL musim depan. Namun untuk tampil di Prancis, Federasi Bola Voli Vietnam memiliki masalah tersendiri soal pendanaan. Ini yang kemudian partisipasi Vietnam di FIVB Challenge Cup 2023 Prancis menjadi tanda tanya besar. Jika merujuk kepada kondisi, potensi untuk Vietnam digantikan oleh Timnas Voli Putri Indonesia di gelaran FIVB Challenge Cup 2023 terbuka lebar. Dengan syarat Vietnam benar-benar mengundurkan diri. Sebagai contoh ialah pada AFC Cup for Men 2022, di mana Qatar yang mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh China. Kans yang sama juga terjadi jika Vietnam memutuskan undur diri, Timnas Voli Putri Indonesia bisa saja menggantikan Vietnam untuk tampil di FIVB Challenge Cup 2023, karena status mereka sebagai runner-up kejuaraan AFC Challenge Cup 2023 for Women. Doa terbaik untuk Timnas Voli Putri Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Salam Volimania.